Pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 18 Mei 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami, ya Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Sabtu 18 Mei 2024, diambil dari Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menaati Dia dalam kehidupan sehari-hari. Menaati rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai hati, yaitu hati manusia itu sendiri, kita diingatkan perlunya menjaga hati kita supaya segala sesuatu yang keluar dari dalam hati atau yang meluap dari dalam hati itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, bukan hal yang negatif atau hal yang jahat. Mengapa? Karena dalam hatilah orang cenderung menerima dorongan, dan dorongan ini muncul lalu dia mengungkapkan sesuatu. Itulah sebabnya misalnya kita mengingat dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Pernah juga Nabi Yeremia menegur umat Tuhan karena kekerasan hati mereka. Mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Lalu kita baca misalnya dalam Yeremia 17 ayat 9, hati itu licik melebihi segala sesuatu dan tak terpulihkan. Siapa yang dapat mengetahuinya? Tapi dia jawab juga pada ayat berikutnya dikatakan, akulah Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah setiap hari ternyata mengamati hati setiap orang. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap orang. Nah, Yeremia tadi mengatakan bahwa pada dasarnya hati itu licik. Juga Tuhan Yesus pernah mengungkapkan bahwa dari dalam hatilah keluar pikiran jahat, perzinahan, percabulan, dan hal-hal jahat lainnya. Kalau kita mengingat misalnya Matius 15 ayat 19.
Itulah sebabnya perlu setiap orang, perlu kita sendiri mengenali hati kita. Apakah dari dalamnya yang muncul adalah kehendak Tuhan atau kehendak kita, kehendak diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada ayat renungan hari ini kita mendengarkan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa yang bisa kita petik dari sini untuk kita renungkan dalam kehidupan kita? Pertama, agar kita menyadari bahwa betapapun banyaknya rencana dalam hati kita atau dalam pikiran kita, itu tidak menjadi jaminan bahwa semua itu kita lakukan atau satu dari situ kita lakukan. Karena itu perlu kita bawakan dalam doa. Di dalam doa kita serahkan kepada Tuhan. Artinya kita tidak boleh mengandalkan isi hati kita, rencana-rencana pikiran kita, yang kita serahkan sama Tuhan, rencana itu sendiri. Mengapa, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Karena kita mesti ingat dan sadar betul bahwa Tuhanlah yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Jadi, sebagai manusia, walaupun kita memiliki banyak rencana, tapi kita tidak akan mampu bergerak, melangkah dalam hidup ini tanpa diberi Tuhan kekuatan kepada kita. Yang kedua, agar kita menyadari, walaupun kita sebagai manusia benar-benar telah memikirkan secara matang apa yang kita akan lakukan atau apa yang tidak akan kita lakukan, namun kita tidak boleh mengandalkannya sebagai pertimbangan akhir. Mestinya kita serahkan kepada Tuhan atau kita letakkan di hadapannya agar kita diberi hikmat untuk memilih dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mengapa? Sebab barangkali bisa hanya sebagian kecil dari yang banyak kita rencanakan yang Tuhan kehendaki, atau tak satupun dari yang ada dalam rencana pikiran kita berkenan kepada Tuhan. Untuk itulah di sini perlu kita mengingat nasihat dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi mengutamakan kehendak Tuhan itu jauh lebih penting daripada mengutamakan kehendak hati, pikiran, atau diri kita sendiri. Dan ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, agar kita berhenti mengandalkan diri kita, hati kita, pikiran kita, pengetahuan atau kekuatan kita sendiri. Dan untuk seterusnya, ke masa yang akan datang, kita memulai segala sesuatu itu dengan menyerahkannya kepada Tuhan, mengundang Tuhan atau mengikutkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita rencanakan atau cita-citakan. Kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan mengandalkan Dia dalam segala hal, maka setiap rencana hidup kita akan membuat kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan memberkati kita hari lepas hari. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami.
biarlah itu memberi kami kekuatan dan semangat untuk melakukan yang Tuhan kehendaki, menaati Engkau dalam kehidupan kami. Hari ini kami bawakan dalam doa saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan memberikan mereka pemulihan, kesembuhan, dan juga berkati perawatan yang sedang mereka jalani. Yang akan menjalani tindakan dokter pada hari ini, Tuhan berkatilah, kiranya itu membawa kebaikan bagi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, biarlah mereka memperoleh penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan tugas pekerjaan kami. Tuhanlah yang menyertai kami, agar kami boleh melakukannya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.